Sebab itu Rasulullah menyuruh kita datang ke masjid untuk apa? Untuk menyatukan hati. Itu tujuan dia. Ha, ya, semayang berjemaah tadi nampak semayang sunat tarawih ada 3 saf. Lepas itu bila semayang sunat witir tinggal 1 saf setengah. Lepas itu bila belajar tinggal banyak ni. Nampak eh? Ha. Anda ni tahun 2019. Ha, ya. Nanti masuk tahun 2020 entah-entah aku ceramah dengan kameraman je, faham? Ya, dunia dekat kiamat ni, faham? Dekat kiamat dah, faham? Tengok ah. Dekat masjid orang tak ada. Dekat dataran Taiping ramai orang, faham? Ya. Ha, tuan-tuan. Benar Nabi cakap dah, Nabi cakap apa? Taman-taman syurga tak ramai orang suka. Ya, taman-taman syaitan ramai orang suka. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita baru lepas sembahyang sunat tarawih dan lepas sembahyang sunat witir. Itu pun dah macam nak mati lah. Bola parokat. Faham ya? Bola parokat macam nak mati lah. Macam nak mati lah. Ha, macam mana 20 rokaat? Macam mana satu rokaat, satu juz? Faham? Ya? Tuan-tuan. Sebab itu Allah latih kita dalam satu tahun. Dalam satu tahun, satu bulan dia latih kita supaya kita ibadat malam. Dalam satu tahun dia latih kita agar kita rajin baca Quran. Dalam satu tahun dia latih kita agar kita meraihkan hubungan tali suratul rahim. Sebab itu Rasulullah menyuruh kita datang ke masjid untuk apa? Untuk menyatukan hati. Itu tujuan dia. Faham? Ya, semayang berjemaah tadi nampak semayang sunat tarawih ada 3 saf. Lepas itu bila semayang sunat witir tinggal 1 saf setengah. Lepas itu bila belajar tinggal banyak ni. Nampak eh? Ha. Anda ni tahun 2019. Ha, ya. Nanti masuk tahun 2020, entah-entah aku ceramah dengan kameraman je, faham? Ya, dunia dekat kiamat ni, faham? Dekat kiamat dah, faham? Tengok ah, dekat masjid orang tak ada. Dekat dataran Taiping ramai orang, faham? Ya. Ha, tuan-tuan. Benar Nabi cakap dah, Nabi cakap apa? Taman-taman syurga tak ramai orang suka. Ya, taman-taman syaitan ramai orang suka. Baiklah malam ni aku punya tazkirah tajuknya 15 pintu syaitan. Ya, kadang orang tanya, "Ustaz, bulan Ramadan ni betul ke syaitan kena ikat?" Ha, ni dengar baik-baik. Lepas itu kena mengaji, faham? Kena belajar. Belajar duduk depan ni, jangan duduk jauh-jauh dulu, faham? Busuk punya orang, faham? Belajar duduk jauh-jauh, kalau tengok bola duduk depan, tengok TV duduk depan, ya. Faham? Ini tentang bab syaitan ni orang tanya. Kadang orang tanya, betul kena mengaji, ya, mengaji bab hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis kursi, hadis maudhu', kena mengaji semua. Orang dulu dia mengaji, lama dia mengaji. Kita mengaji, ya, kalau setengah jam macam nak mati lah, faham, ya. Dia pada bulan Ramadan ni dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan syaitan ni kena ikat-ikat, yang kena ikat syaitan yang kena ikat ni syaitan yang kuat-kuat, syaitan Power Rangers, syaitan yang ni Ultraman Taro ni, faham ya. Ha, pendapat yang kuat mengatakan syaitan yang kuat-kuat kena yang kena ikat, yang kena tangkap. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan semua syaitan yang kena tangkap, syaitan yang kuat, syaitan yang tak kuat kena tangkap. Ha, nanti bila imam sembahyang raya Allahu Akbar tu, oh, sembahyang sunat raya, maka dia lepas. Ha, tuan-tuan. Lepas itu Nabi ajar kita suruh rajin makan buah kurma. Tengok pada bulan Ramadan, kita badan sihat. Sebab dalam hadis sebut, sesiapa makan buah kurma 1 hari 7 biji, dia menghindar penyakit makanan beracun. Dan dia dihindar penyakit makanan beracun dan dihindar daripada kena sihir. Tengok pada bulan Ramadan, ramai orang, kurang orang sakit. Lepas bulan Ramadan, bulan Syawal, ramai orang masuk hospital. Faham? Eh? Sebab bulan Syawal dah tak makan buah kurma dah. Faham? Sama juga bulan Ramadan, dah serkah buah kurma. Lepas tu bulan Syawal tak serkah buah kurma dah. Faham? Kudukut punya orang. Faham? Eh? Ha, sama juga. Eh? Bulan Ramadan baru datang masjid. Ya? Baru datang masjid. Bulan lain tak datang. Aku mengajar sini sebulan sekali. Faham? Anak aku cakap apa? Ya, malam ni kereta banyak, parking banyak kereta. Ya. Mana orang datang ya? Bulan layar yang ajar tak ada kereta pun tak banyak pun.
aku pun tak tahu. Orang datang planet mana aku tak tahu. Wah. Kadang-kadang orang mungkin tahu. Ustaz janganlah marah. Biarlah dia datang pada bulan Ramadan. Dia tak datang langsung. Tapi kena muhasabah diri lah tuan-tuan. Muhasabah diri. Wah, ya? Kadang orang disilap. Dia bertuhankan Allah pada bulan Ramadan sahaja. Sama juga pergi haji, pergi umrah. Pada ketika di Mekah. Dia percaya Allah ada dekat Mekah. Dekat Mekah nak mengumpat tak berani. Dekat Mekah nak buka aurat tak berani. Dekat Mekah kalau pergi masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, siap bawa duit sedekah ke orang tepi jalan. Kalau dekat Malaysia nak sedekah, ni mulut ni jahat, hati ni jahat. Jangan bagi ke orang tu. Orang tu nipu, orang tu menipu. Nampak eh? Ni salah ni. Faham eh? Tuan-tuan jangan tengok aku tak puati. Kejap kita tazkirah. Faham eh? Tengok aku punya tak puas hati ya, tuan-tuan. Ingat, sesiapa tak puas hati dengan seseorang hamba, ada perkiraan di negeri akhirat. Faham? Engkau YB, engkau menteri, engkau ustaz, engkau AJK masjid, engkau ketua kampung, engkau siapa sekalipun. Kalau ada salah dengan orang, ada perkiraan di depan pintu syurga Allah. Di dalam hadis mengatakan, ni hadis sahih daripada Anas bin Malik, tak silap. Dua umat Nabi Muhammad ni, dua orang ni, dia duduk tahiyat depan pintu syurga Allah, kepalanya tunduk ke bawah. Maka bila seseorang hamba ni, mereka mengangkat kepalanya, apa katanya, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, aku nak tuntut kepada Pulan bin Pulan ni, sebab dekat dunia, dia masam muka dengan aku. Bukan dia pukul, dia masam muka je. Aku nak tuntut amalan-amalan baik dia dengan aku. Amalan dia aku nak minta, ya Allah, agar diberikan kepada aku. Apa kata Allah? Mana dia banyak amalan? Semayang terawih pun pemalas. Faham? Semayang witir pun balik. Faham? Baca Quran pun pemalas. Duk bulan Ramadan pun sibuk dengan apa? PUBG? Apa? Tuan-tuan? Ha tu. Tadi aku masuk, aku marah budak tu. Engkau datang masjid ni, bapak engkau suruh datang main terawih ke main telefon? Main terawih. Masuk alam. Pagi suyang. Dia simpan telefon dia masuk. Lepas tu tuan-tuan dengan anak ni kena tegah. Faham? Sebab apa nanti kita mati besok. Anak yang soleh je boleh tolong kita tuan-tuan. Anak yang soleh je boleh tolong. Anak yang sibuk dengan dunia tak boleh tolong kita dekat dalam kubur. Faham? Nabi cakap apa? Waladun solehun. Anak yang soleh yang boleh menolong engkau di dalam kubur. Akan mengalir saham-saham akhirat di dalam kubur engkau. Akan menerangi kubur engkau sampai dunia kiamat. Ini yang berlaku depan pintu syurga Allah. Kata pemuda ni, dia nak kata umat Nabi Muhammad ni, pemuda ni, lelaki ni, dia nak minta segala amalan daripada lelaki ni. Kata Allah, orang ni mana ada amalan. Datang masjid malas, main sunat malas, baca Quran malas. Kalau macam tu, ambil dosa aku ya Allah, bagi pada dia. Engkau dosa engkau dah habis kan, kau nak masuk syurga lah. Kata Allah, faham? Ni hadis sahih. Lepas tu kata Allah, engkau nampak tak dalam syurga tu? Dalam syurga tu ada mahligai, ada istana, ada bidadari, bermacam-macam keseronokan kenikmatan dalam syurga ku. Aku nampak, wahai Allah. Kau tahu tak dalam syurga tu untuk siapa? Siapa yang punya? Kata lelaki ni adalah untuk Rasul, untuk Nabi, untuk para syuhada, untuk ulama akhirat dan untuk orang yang bertakwa. Engkau tahu tak orang masuk syurga ni adalah orang yang bertakwa? Kalau engkau nak masuk syurga, engkau maafkan orang ni. Ha, nampak tuan-tuan? Lepas tu ada perkiraan. Lepas tu kalau kita ada salah dengan sesiapa sekalipun, walaupun kita kuat semayang tarawih, baca Quran sedap lah, ceramah hebat lah, nak masuk syurga, dia jadi lambat. Faham? Ya? Yeah? Ha, tuan-tuan ingat senang masuk syurga? Susah masuk syurga ni. Tuan-tuan tengok Saidina Osman. Saidina Osman malam-malam menangis, janggut dia macam sarang tebuan. Air mata tu jatuh menitik. Tek, 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 tek. Tu Saidina Osman. Bukan Haji Osman. Faham? Saidina Osman. Di antara sahabat yang malaikat malu dengan Saidina Osman. Sebab itu bila solawat lepas main sunat tarawih, kalau baca Saidina tu betul-betul. Bukan Saidina. Saidina ni budak-budak dah main teruk pun. Faham? Sayyidina, kena faham? Sayyidina, ketua. Sebab itu selawat lepas sembahyang sunat tarawih. Dalam hadis tidak menyuruh kita selawat. Dalam hadis tidak melarang kita selawat. Tapi adakah dibenarkan kita selawat? Maka kata ulama, dibenarkan. Dia termasuk bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Mana elok kita selawat dengan karaoke? Elok.
Elok selawat. Apa kelebihan selawat? Lepas subuh, siapa selawat dekat Nabi, siapa sebut nama Nabi 100 kali. Ini hadis sahih. Aku baca makna je. Tak payah baca bahasa Arab je. Kalau baca bukan tuan-tuan faham pun. Faham, eh? Nabi cakap apa? Siapa sebut nama aku 100 kali, 30 hajat dekat dunia, Allah selesaikan. 70 hajat di negeri akhirat, Allah selesaikan. Bukan susah pun tuan-tuan. Lepas itu dalam poket dia kena ada tasbih. Bila ada tasbih, dia selalu ingat Allah. Faham? Kalau ada telefon, itu kejap-kejap dia tengok telefon tu. Faham? Imam duduk semayang sunat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum sempat tengok telefon ni. Bang, ah, nampak duduk semayang tarawih yang balik. Eh, malam ni nak pergi cari baju raya. Bang. Eh, tak habis-habis dengan telefon. Eh? Bang, ya, tuan-tuan. Nabi cakap apa? Siapa sebut 100 kali? Senang ya. 1 minit 56 saat. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa buat setiap lepas sembahyang fardu subuh, setiap pagi, hajatnya 30 hajat dekat dunia, Allah selesaikan. Urusan dalam rumah tangga, selesai. Tidak sempit. Urusan perniagaan, urusan kerja, mudah. Urusan berniaga, mudah. Urusan mahkamah, selesai. Tuan-tuan, ya? Urusan nak nikah kahwin, mudah. Dapat isteri, isteri yang baik. Faham, ya? Baca lah. Faham, ni tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blah. Faham, ya? Cepat teruk betul ya. Eh? Cari dunia itu kan dalam hadis Nabi kata dunia mata ul gurur. Dunia itu adalah tipu daya baru 10 minit. Faham? Eh? Pembayaran 40 minit. Faham? Eh? Baiklah tuan-tuan. Ya? Tentang bab tentang pintu syaitan. Mana yang dah? Mana yang sempat? Eh? Faham? Mana yang sempat? Tengok tuan-tuan ni semain terawih. Untung imam import, imam Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai tertidur makmum. Sedap, suara sedap. Faham, eh? Pertama ni pintu syaitan adalah orang yang suka marah-marah. Dengar ni kau perempuan, jangan marah kat suami. Faham? Eh? Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit marah. Kadang bagi alasan, kami dalam hit, kami dalam hit, kami dalam hit. Macam ni seorang dalam hit. Eh? Faham, eh? Ha, lagi satu, suami lelaki ni bila dia nak nikah, dia wajib belajar dua bab ni, bab darah haid, bab darah nifas. Kalau dia tak belajar, suami lelaki ni tak boleh jadi suami. Malam ni boleh kita muzakarah seorang-seorang bab darah haid, darah nifas. Siapa dapat duduk, tak dapat berdiri, boleh? Mampus lah sekarang. Kena belajar. Darah haid mula-mula warna pertengahan warna apa, dah habis warna apa, darah nifas macam mana, sebelum dia beranak keluar air, adakah dia wajib solat, tak wajib solat bagi perempuan. Kena ngaji ya. Orang tak nak mengaji, orang nak mengaji. Bila ustaz cakap, dia marah kat ustaz. Tu aku ceramah, ada orang komen kat aku punya page. Ustaz, apa ni ceramah? Aku. Tak ada adab lah ustaz. Aku cakap dia, kau dengar sini baik-baik. Kau doa dengan Allah, ayu ke aku engkau? Aku engkau lah. Dengan Allah pun engkau. Aku engkau. Aku engkau. Takkan aku dengan engkau. Maksud dia aku. Oh, dia diam. Dengan Allah. Allah yang bagi kita makan, tuan-tuan. Allah yang bagi kita keluar kencing. Keluar kencing tu. Kita sebut aku. Aku. Faham? Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Terimalah taubatku. Ya Allah, ya Tuhanku. Luaskan kuburku. Aku. Ku. Mana sebut kalau orang negeri sembilan? Ya Allah, ya Tuhan Esa. Engkau apunkan Esa. Mana ada Esa? Aku. Aku dia feel. Feel. Tahu kita bercinta. Tulis surat kat bini. Main WhatsApp. Main WhatsApp kat bini. Aku cintakan kau. Walaupun tidak dapat melihat engkau. Dapat melihat atap rumah engkau pun. Dah bersyukur. Dah. Nampak aku. Faham? Tuan, ingat tu jarak lawa kawah sifat marah. Ya, bulan Ramadan kalau dia berpuasa, kalau dia suka marah-marah, puasa dia sah, tapi Allah tak terima. Faham, jangan marah eh. Kalau isteri pula dia marah dekat suami, suka marah-marah, naudzubillahi min zalik. Faham ya? Kalau suami pula suka marah-marah kat isteri juga, hukumnya haram, tak boleh. Dengar ni abang Sadu, faham?
Dengan bini tak boleh marah, faham? Duk bini meliti, bini duk bising, bini ceramah kat rumah, sebut alhamdulillah. Lepas tu dalam poket ada tasbih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Abang, pergi terawih, lambat balik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah menjerit, tak tahan, azan kat rumah, faham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali dengan as-salatu khairum minan naum. Aduh. Sebab syaitan ni dia takut orang azan. Tak boleh. Kadang salah, diorang salah etikot. Bila nak pergi haji, pergi umrah, azan. Azan apa rumah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Orang tanya, kenapa azan tu? Haji nak pergi Mekah. Oh. Pergi Langkawi tak azan pun. Nah, ni tak betul ni, faham? Dia buat ikut-ikut orang. Sama lah ni. Kepala ni, budak baru lahir, dah 7 hari. Kadang setengah orang dia, bukan dia botaknya, dia tobik-tobik kepala budak tu. Cuba kepala kita dia tobik-tobik, boleh? Sallallahu ala Muhammad. Tobik kepala kita sikit-sikit, tinggal tumpuk panjang cerita Upin dan Ipin tu, faham? Nak buat tak ada ilmu, habis kena belajar tuan-tuan. Ni bulan Ramadan, kena belajar i'tikaf pada bulan Ramadan. Nabi suruh i'tikaf, bukan suruh tidur, faham? Ni tak ada, bawa kelambu, tilam toto, satu geng bawa, duduk bentang tilam toto, pasang ubat nyamuk, buat maggi mangkuk ni, duduk tepi you makan. Itu tidur. Orang tengah doa, tu benar ya Allah, wa raja'na ya Allah. Dengar ulu sawut. Nabi suruh itikad pun suruh tidur. Kalau tidur, dia balik. Salah tu. Tak betul tu. Jaga sifat marah tu. Banyak zikir ya. Banyak selawat lah. Selawat ni untung tuan-tuan. Siapa selawat ni? Siapa banyak tempat aku bagi tahu dah. Selawat ni kalau kita selawat sekali je, Allah bagi kita rahmat 10 rahmat. Kalau kita selawat dekat Nabi 10 kali, Allah bagi kita 100 rahmat. Kalau kita selawat dekat Nabi 100 kali, Allah bagi kita 1000 rahmat. Kalau kita selawat dekat Nabi 1000 kali, ni bahu ni akan berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga. Tak nak tuan-tuan. Hari ni selawat banyak mana? Rokok batang, rokok. Orang azan ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok dulu. Ya, satu hari tak dapat rokok macam nak mati tu. Itu yang termayang tarawih balik tu. Ya, ketagih rokok. Kadang pasal rokok bergaduh. Orang isap rokok tak boleh jadi imam. Orang isap rokok darah haram. Boleh jadi imam orang isap rokok. Yang tak boleh ni kalau dia semayang tarawih, sambil semayang tarawih isap rokok. Itu tak boleh. Mengaji ya hukum fiqh ni, furuk dia panggil, furuk dalam cabang ilmu fiqh. Tu faham ya? Jaga-jaga sifat marah tuan-tuan ya, kawal marah, kawal marah. Di antara sahabat yang pada satu ketika dia tidak dapat mengawal marahnya, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar ni dia antara sahabat yang lembut. Kalau Saidina Umar dia garang, Saidina Ali dia agresif. Saidina Ali ni dia agresif tuan-tuan. Ni Saidina Ali ya. Yang kedua, kena hindar cinta dunia. Apa itu orang tak boleh datang masjid sebab dunia? Al-fulusi, al-mampusi. Dunia lah. Malam ni orang sibuk cari baju raya. Sama orang perempuan sama juga. Puasa dah tak cukup. Ya? Sibuk langsir dia, sibuk baju raya. Faham ya? Ni tudung siakap, tudung jenahak, tudung ikan keli semua keluar. Faham ya? Siap buat live ni kat Facebook. Ya? Macam mana nak pakai tudung, macam mana nak tudung jenahak. Faham ya? Tuan-tuan, tudung perempuan itu wajib menutup seluruh anggota tubuhnya melainkan muka dan tapak tangan. Di dalam hadis yang sahih pula daripada Imam Bukhari, perempuan itu bila akhir zaman muka itu jatuh wajib ke atasnya, dia memakai cadar sebab akhir zaman dah banyak orang jahat. Ya, tapi setengah orang pakai purdah, dia bukan dia pakai purdah tu bukan disebab nak menutup aurat, sebab trend. Trend ya. Pakai purdah elok dah. Lepas itu pakai bulu lentik bulu arnab. Elok pakai purdah, pakai jubah gelang letak kat luar pula. Eloklah pakai jubah, pakai purdah, selfie dekat media sosial. Inilah wanita solihah yang tercantik, wanita solihah yang terbaik di dunia.
Mangkuk betul perempuan ni. Ya? Tuan-tuan tengok isteri Habib Omar. Isteri Tok Guru-Tok Guru. Mana dia viralkan bini dia? Tak ada, faham? Duduk dalam rumah simpan baik-baik, faham? Bini kita tu, faham? Baiklah tuan-tuan. Ya? Ni bulan Ramadan dan nak habis ya. Kalau orang soleh, bulan Ramadan nak habis, nak pergi, dia nangis. Kita bulan Ramadan nak habis, kita ketawa. Ketawa lah. Selamat hari raya. Tak lama kita semua bergembira. Kalau orang soleh nangis, nangis, nangis. Hari raya orang Islam, bulan Ramadan lah. Faham? Bulan Ramadan lah, hari raya. Faham? Ya? Lepas itu, bila masuk hari raya, Aidilfitri. Sedekah aulanya pada hari raya yang pertama. Hari raya kedua, ketiga dah tak aula dah. Tapi kalau kita niat untuk menolong orang, maka tetap mendapat pahala. Nak puasa sunat, nak puasa enam, bila masuk hari raya ketiga atau keempat, kata ulama yang terbaik yang keempat, itulah yang paling terbaik. Sebab apa? Hari raya pertama, kedua, ketiga, pada ketika itu tetamu sedang berpusu-pusu datang ke rumah kita. Sebab meraikan tetamu, memuliakan tetamu adalah wajib. Faham? Janganlah tamu datang rumah. Haji tak makan ke? Minta maaf lah. Kita puasa enam. Kita ni orang soleh. Minta maaf lah. Kita ni puasa enam tak pernah tinggal. Haram lah. Layan tetamu tu wajib. Puasa tu sunat. Faham? Sama juga semayang sunat tarawih. Semayang sunat tarawih ni, semayang tu sunat. Belajar semayang sunat tarawih tu wajib. Tu faham? Belajar memindah rukun, wajib. Belajar tentang takbiratul ikhram, wajib. Belajar tentang fatihah, wajib. Ini buat solat. Tu tengok. Umat Nabi Muhammad ni beruntung pada umat Nabi lain. Umat Nabi Muhammad ada semayang tarawih. Umat Nabi Muhammad ada nuzul Quran. Umat Nabi Muhammad banyak kelebihan berbeza umat Nabi lain. Itu yang Nabi Adam cemburu dengan kita. Nabi Adam, dia menangis. Nabi Adam, Nabi Adam ni dia punya taubat diterima oleh Allah di bumi Mekah. Itu pun sebab dia menyebut nama Rasulullah. Dia kata apa? Muhammad yang maha mulia, Muhammad yang hebat, Muhammad yang hebat, yang cukup hebat. Itu yang Allah tanya Nabi Adam, wahai Adam, kenapa kau sebut-sebut nama Muhammad? Aku tak cerita tentang kau, tentang Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Masa engkau masukkan roh dalam tubuhku, aku melihat nama Muhammad di tiang-tiang arasy. Aku melihat nama Muhammad di dahi-dahi malaikat. Aku melihat nama Muhammad di leher-leher bidadari. Nampak? Leher bidadari ada nama Rasulullah. Bukan leher bini kita. Ada kesan kita gigit. Pakai serban elok. Dekat leher bini merah tu. Pakai serban ni elok lah semayang tarawih. Kawan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Merah leher haji. Ingat tu asal hukum dia harus gigit leher bini. Asal hukum harus isteri gigit leher suami. Akan jatuh haram bila orang duk kata dia. Faham? Jangan duk gigit leher. Faham? Aku tu pakai serban ni leher aku tak ada gigit. Jangan salah faham. Nak gigit tapak kaki tu. Faham? Dia jatuh haram bila asal hukum dia harus dia jatuh haram bila orang mengata. Tu hukum mana tuan-tuan? Dan yang ketiga, aku ringkas-ringkas ya tuan-tuan, ringkas-ringkas ya. Tuan-tuan nak balik ah. Ya? Nak bantai lagi pakai muka tak habis kan? Nak balik kan? Relax. Siapa malas sunat tarawih itu tanda banyak makan. Siapa malas sunat tarawih tu tanda dalam perut banyak tahi. Tu main tarawih lambat tu. Imam dah semayang witi ya. Dia duduk di belakang. Duduk. Banyak tu makan. Faham ya? Makan sikit je. Faham ya? Makan sampai sini. Buka puasa sampai sini. Tu ajak tarawih. Dah lalu. Faham ya? Yang keempat. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Tu Nabi bagi tahu siapa umur dah 40 kumpul amal soleh. Contoh umur aku sekarang dah 48. Kalau umur aku mati 50, aku hidup lagi 2 tahun. Faham? 2 tahun cukup ke nak kumpul amal soleh tuan? Macam tuan-tuan dalam ni ada yang hidup sampai 94 tahun dalam ni ada? Ada? Ada hidup sampai 94 tahun, 100 tahun ada? Tuan-tuan.
Tak ingat kau puan masoleh lah. Puan masoleh lah. Siapa mati dekat Madinah untung. Doa kalau pergi nak pergi Madinah, nak buat umrah, masa dia orang doa selamat, bagi tahu dengan ustaz tu, ustaz tolong doa ke saya agar saya dapat mati dekat bumi Madinah. Mampus lah. Doa, imam suruh doa, ya Allah ya Tuhanku, agar haji ni pergi Madinah, pergi balik selamat. Boleh bawa-bawa balik buah kurma. Siapa meninggal bumi Madinah, nanti bangun dengan Nabi. Dunia kiamat, bila malaikat Israfil tiup sangkakala, Nabi bangun, dia bangun dengan Nabi. Bumi Madinah ni, Nabi tu tak kena Nabi. Siapa Nabi? Nabi ni hidup pun tak pernah marah. Dia kalau marah, salah. Siapa kata muka dia merah, salah. Nabi ni kalau dia marah, di midahi ni akan timbul satu urat. Yang nampak selalu timbul satu urat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Faham? Ni Nabi, Rasulullah. Nabi dengan bini cakap lembut. Tak ada macam kita gerak. Yang, dah siap lah. Abang aku ubat ni, siap lah. Gerak tu. Dah gembut lembut, macam baru nikah tu. Baru nikah. Ayo, baby. Baby, baby. Marah panggil babi. Tentu itu belajar hukum fiqah. Hukum fiqah. Dia hukum-hukum yang lain, dia kebanyakan semua harus asal hukum. Dia berbeza babi. Babi ni asal hukum, dia haram mutlak. Sebab itu ulama' tak bagi kita bergaduh. Tuan-tuan, tak boleh gaduh. Paling sunat terawih. Kita pulang. Siapa nak buat 8 boleh, nak buat 20 boleh. Tak nak masalah. Tak nak buat pun boleh. Tak masalah. Jangan bergaduh. Dan yang kelima, rakus dengan dunia. Rakus. Tengoklah. Tengok tadi buka puasa. Macam mana kita rakus. Tengok tangan ni. Air, soya bean, apple, tebu. Apa lagi dah? Air kelapa. Air longkang untuk orang jual pun beli. Rakus. Rakus. Rakus nafsu. Lepas itu dalam kitab tersebut, dalam kitab Muhimah, orang perempuan itu tidak dibenarkan dia menjadi ketua. Bagi lelaki, dia boleh menjadi ketua bagi perempuan sahaja. Sebab kebanyakan wanita, mereka bertindak tidak mengikut akal. Dia bertindak mengikut nafsu. Jangan marah kat aku. Nabi cakap. Faham ya? Tapi dia orang perempuan taklah baca khutbah hari Jumaat. Tak boleh. Tuan-tuan kenapa duduk jauh-jauh? Sebab yang ceramah ni orang jantan, bukan orang perempuan. Faham? Bukan ceramah ni orang perempuan. Duduk depan ni lah. Tengok apa ni, kopek ni. Tu orang ceramah duduk jauh. Tuan-tuan. Tengok kopek, haram lah. Tak haram masuk hukum dia harus. Datang syahwat, haram lah. Tengok lembu besar, haram lah. Kopek siapa? Kopek orang perempuan lah. Kopek orang lelaki tak haram. Itu orang lelaki tu jadi perempuan tu. Kita boleh tengok. Yang tercodok lah. Boleh tengok tak haram. Sebab dia orang lelaki. Faham ya? Tapi bila datang syahwat, jatuh haram. Gelok budak ni. Faham ya? Yang keenam, bakhil. Kudukut punya orang. Itu tabung aku buat tabung tu. Tengok. Tak pernah penuh tabung aku. Kudukut punya orang sini. Faham ya? Bukan untuk aku, untuk pelajar aku. Anak sekolah tempat aku ni ada anak yatim. Ada anak luar nikah. Baby dah besar ni dapat Quran. Umur 12 tahun. Ambil pada baby, dah umur 12 tahun dapat Quran. Tuan-tuan. Mu'alaf. Mu'alaf Cina. Anak 4, suami dah meninggal dah. Ibu tunggal ada. Tuan-tuan nak cari ibu tunggal. Lepas raya nak tambah bini. Boleh telefon kat aku. Umur 72. Tuan-tuan, tempat aku ada 6 orang ibu tunggal, 6 orang. Nombor telefon aku 0196164969. Telefon aku. Ada seorang umur 42 tapi gila. Tu tak payahlah, faham ya? Semua ada tempat aku, tuan-tuan. Sampai pusat zakat, kadang orang pergi kat tempat pusat zakat. Pusat zakat macam cakap, pergilah Darul Atiq tu, sana semua cukup, semua ada. Tuan-tuan, sebab sekolah kami pula tak ada pembayaran setiap bulan, tak ada, kami buat sistem ihsan. Siapa nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Bila buat macam tu, ramai tak bagi. Yang ketujuh, suka pujian. Siapa itu, siapa suka dipuji, orang itu adalah kawan syaitan. Orang itu adalah didamping dengan syaitan. Kalau orang tasawuf, dia suka dikeji. Kalau orang tasawuf, dia suka orang keji dia. Orang suka keji. Bila dia dapat kejian, dia bersyukur dengan Allah. Sebab Allah nak kifarahkan dosa dia. Lepas tu orang sakit ni untung. Tuan-tuan, siapa orang sakit apa untung dia?
Orang yang ada sakit, sebelum dia mati, dia untung. Nanti bila dia nak mati, Allah ringankan sakaratul maut dia. Ni hadis sahih. Hadis tak silap aku, hadis kursi. Faham? Eh? Tapi kalau kita tak sakit, doa minta sakit tak boleh harap. Faham? Yeah? Dia kena faham tu. Yeah? Untung. Tengok ulama-ulama. Mereka wafat, semua sakit. Faham? Yeah? Semua sakit. Faham? Yeah? Bila orang semua ni, kita semua ni mati, wah mati. Itu bila mati sini ada satu bunyi. Bunyi, wah, bunyi. Tu roh naik. Pada orang tanya, "Ustaz, orang dalam kubur tu dia orang mati je. Yang mati jasad, roh tak mati." Ha. Kita dalam kubur tak mati. Apa yang tak mati? Roh kita hidup. Tu yang dia tanya tu, faham ya? Roh kita hidup. Kadang orang tanya, "Ustaz, roh balik ah?" Ya, dia ada dua pendapat, kata balik, kata tak balik, terpulang ah. Ya, terpulang. Dalam dia dalam kitab Jawi kata balik, dalam kitab dalam hadis kata tak balik. Terpulanglah. Ya. Dan kadang orang tanya pula apa hukum ustaz hari raya pergi kubur? Tak masalah boleh. Tapi janganlah datang kubur setiap hari raya setahun sekali. Datang kubur, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Bagi salam, sunat bagi salam. Orang kubur jawab, "Waalaikumsalam." Setahun sekali baru datang, tak guna kau ni lah. Tahun sekali datang Allahu Rabbi. Nabi suruh kajian pergi kubur. Siapa kajian pergi kubur, ingat mati. Faham? Lepas tu kita tak ingat mati. Faham? Main telefon tak habis-habis. Faham? Kadang bini macam tu, suami duduk sebelah dia main telefon ni. Bong. Ni nak ni, nak ni, nak ni. Main botok pula suami tu. Faham? Ingat tu, isteri yang menyakiti hati suami tu sakit. Sakit lah, sakit. Tak cium bau syurga, perempuan. Dan isteri itu pula, bila suami tengok, dia tengok suka. Suami dia tengok, bini tu suka. Dia tengok suka. Balik suami senat terawih, tengok bini suka. Balik beli barang buka, tengok bini suka. Balik kerja, tengok bini suka. Syurga mana? Ni Nabi cakap. Nabi kata apa? Pilihlah pintu syurga mana kau nak masuk, engkau masuk lah. Kalau balik-balik sampai pintu dah kena serang lah, habis lah. Orang suruh beli bubur lambuk, dia beli pula nasi lembik. Habis. Dah terkuntat suami. Itu dalam neraka kami perempuan, bukan dia perempuan ni kami kapi tak. Perempuan ni kebanyakan mereka kufur nikmat. Faham? Fabi'aihi ala irabbikuma tukazziban. Faham? Nikmat mana satu yang mereka dustakan. Faham? Dan yang ketujuh, suka pujian. Kita suruh diri kita, tuan-tuan, macam mana? Kalau kita kena puji, macam mana? Kalau kita kena keji, macam mana? Ya, sama juga ustaz-ustaz yang ceramah. Dia dah ceramah masuk YouTube untuk Facebook. Orang maki dia, orang hina dia, macam mana? Kalau ustaz ni bantai balik orang ni, ustaz ni maki balik orang ni, ustaz tu bukan ulama. Kalau ustaz ni ulama, dia redha. Alhamdulillah, Allah nak bagi aku pahala. Allah nak kifarahkan dosa aku. Faham? Inilah ulama, faham? Tu tengoklah Tok Guru Ayah Cik. Kena Tok Guru Ayah Cik. Siapa Tok Guru Ayah Cik? Orang buat dia gambar macam-macam. Gambar binatang. Orang maki dia. Dia relax. Sebelum dia jadi YB. Dia sebelum jadi Menteri Besar. Rumah dia papan. Sampai sekarang pun papan. Nampak? Kita belum YB pun dah batu. Faham? Kalau YB mau permata rumah kita. Faham? Baiklah. Yang ke-8. Riak. Riak. Contoh aku jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Balik rumah. Bini cakap, bang. Tadi orang perempuan dia cakap, bang, abang imam sayang sedap. Iyo ke? Orang perempuan mana tu? Habis pahala dia jadi imam. Faham ya? Ingat senang ke tuan-tuan? Sebesar zarah, sebesar biji sawi, sebesar zarah. Orang yang riak ni tak masuk syurga. Ingat tu, faham ya? Serekah ni hantar masjid, selfie dulu. Alhamdulillah dapat serekah buah kurma bubur lambuk dengan orang masjid, dapat mereka moreh malam ni, Masjid Telekom Taiping. Tak payah, baru sekah bubur lambuk je pun, faham ya? Allah tuan-tuan. Tuan-tuan kenal siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni, dia tolong bayar hutang para-para sahabat. Ni Abdul Rahman bin Auf. Dia pada satu ketika tertinggal, sembahyang dengan Nabi ni tertinggal
tak dapat takbiratul ihram bersama dengan Nabi, takbiratul ula. Itu habis solat, dia menyedekahkan hartanya 300 ekor 300 ekor unta tak silap. Dan Nabi kata, kenapa engkau buat ni? Aku nak tebus kesalahan aku sebab tidak dapat bersama engkau takbiratul ula, wahai baginda. Kata Nabi, apa? Engkau dah sedekah 300 ekor unta pun tidak sama pahalanya engkau takbiratul ula bersama dengan aku. Nampak? Ini kelebihan semayang berjemaah. Tadi semayang tarawih, jangan sibuk ambil sok belakang, ambil sok depan lah. Faham? Aku jadi sok belakang, orang tolak aku. Sok depan lah. Sok depan. Kan bodoh orang ni. Orang duduk depan ni, pahala besok. Faham? Saya tak nak pahala, saya nak belakang. Mangkuk betul orang ni. Faham? Tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Kena buat ni. Faham? Kena pulun. Kita tak tahu mati bila, tuan-tuan. Tuan-tuan keluar ni kan mati. Jatuh tangga mati. Sebab bulan Ramadan, banyak orang mati. Banyak orang mati. Kalau elok mati, elok tuan-tuan mati dulu. Jangan aku. Kalau aku mati dulu, siapa nak ceramah? Tapi mati ni, jangan takut. Tadi tu aku masuk, aku nak ambil uduk. Aku tengok tu tempat mandi jenazah warna biru. Tu, nampak? Nanti kita duduk dalam tu. Orang mandi yang kita, faham? Orang mandi, ya? Nanti adalah, nanti datanglah mamat ke. Mana punya mamat, mana punya minah bawang, ambil gambar. Ni nak jenazah yang mukanya bercahaya. Dia ni orang masjid rajin ni, muka bercahaya, ada nur, ya. Yang tahu orang ni orang baik, Allah je. Faham, ya? Lepas tu masuk syurga ni bukan atas kita semayang banyak. Masuk syurga ni atas rahmat Allah. Jangan salah faham, ya. Atas Allah boleh memasukkan orang kafir ke dalam syurganya. Allah boleh memasukkan orang Islam ke dalam nerakanya. Dalam nerakanya, faham? Itu semua kuasa Allah. Kena belajar takdir mu'allak, takdir mubram. Faham? Tapi dalam kitab menyebutkan, kalau orang itu matinya kafir, kekal dalam neraka. Yang masuk dalam syurga ni, kalau dia mati dalam keadaan dosa besar, dia tak kafir, dia tetap masuk dalam syurga Allah. Tetapi dia azab dalam api neraka Allah ratusan ribu tahun. Sebab itu pada bulan Ramadan, tuan-tuan jangan lupa baca doa sebelum buka puasa tu. Sebelum nak azan tu, nak buka puasa jangan macam beruang. Faham? Oh, tak banteng. Bini aku banteng. Sabar tu. Sebab pada nak buka puasa, bulan Ramadan ni pintu neraka tutup, pintu syurga buka. Siapa baca doa ni, Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebab setiap pada petang bulan Ramadan ni, hadis sahih daripada Imam Bukhari, Nabi beritahu siapa baca doa ni dikategori dibebaskan pada petang hari itu. Sebab penduduk neraka pada petang Ramadan Allah membebaskan penduduk neraka. So, siapa yang membaca doa ni, dia kategori yang dibebaskan. Faham? Baca lah. Ni tak ada. Buka puasa macam beruang. Orang lelaki siap rokok tapi ni. Rokok dia tembak. Sikit lagi tuan-tuan. Nak berhenti lah. Jangan risau. Jangan marah kat aku. Nak marah, marah orang yang panggil. Yang ke-9. Ujub. Kagum dengan diri sendiri. Ujub lah. Ini banyak berlaku pada bulan Ramadan, tengok. Bagi orang sedekah berapa juta, bagi orang sedekah berapa ribu, berapa ringgit, duk masuk dekat Facebook, dekat media sosial. Aku dapat tolong orang susah. Kadang bawa kereta pun ambil gambar steering kereta. Alhamdulillah sekarang ni tengah memandu nak balik kampung ni. Dia sebenarnya bukan nak tunjuk jalan raya, nak tunjuk dia steering BMW. Macam ni seorang pakai BMW lah. Kadang orang perempuan pula masak ke dapur, selfie. Ni sekarang ni tengah nak siap-siap nak buka puasa. Semula bukan apa ni, nak tunjuk petaih baru dia. Faham? Ingat tu, faham? Syaitan ni dia hebat. Syaitan ni, dia keluar daripada syurga bukan sebab syaitan ni dia tak semayang. Syaitan ni dia semayang. Tentang, dia semayang. Dia semayang bukan macam kita. Kita semayang baru berapa tahun. Setengah orang semayang baru tahun ni semayang. Setengah orang semayang, baru 5 tahun semayang, dia dah bertaubat kepada Allah. Faham? Syaitan ni semayang ratusan ribu tahun. Sebab dia keluar daripada syurga Allah, sebab dia takabur. Syaitan ni, faham? Kita belum masuk syurga, dah takabur lah. Faham? Tuan-tuan. Baik, nak berhenti dah. Jangan tengok aku tak berhati. Tuan-tuan, tengok jam. Kau sebelah.
Tahan-tahan. Ubat kuat baru makan. Tahan-tahan. Ya? Yang ke-10. Takut dan gelisah. Ha, gelisah. Lepas tu penduduk syurga, dia tak gelisah. Ha, tak ada macam tu. Macam duduk nak mati. Dalam syurga, tempat ketenangan. Syurga, tempat ketenangan. Dalam syurga, tak mati-mati. Dalam syurga, tak mati-mati. Hadis sahih. Faham? Eh? Itu Allah memanggil penduduk neraka. Allah memanggil penduduk syurga. Suruh malaikat memotong kibas di depan pintu syurga, di depan pintu neraka. Apa kata Allah? Wahai penduduk neraka, wahai penduduk syurga, kau tengok malaikatku memotong kibas di depan pintu syurga dan pintu neraka. Itulah kibas itu mati. Engkau penduduk neraka tak mati. Engkau penduduk syurga tidak mati-mati. Ha, faham ya? Ha, dalam syurga Allah. Faham ya? Ha. Dunia nak kiamat lah. Dekat lah. Dekat. Faham? Eh? Dekat kiamat ni. Faham? Eh? Ha. Tapi paling takut kiamat kecil mati. Ha, tidur-tidur. Balik ni kan tidur. Lepas esok rokok. Tidur. Hoi. Bangun! Bangun! Oh, mana bangun apa? Aku kat mana ni? Gelap-gelap ni. Takkan sahur gelap ni? Rumah aku tak letrek. Malaikat kata, eh bodoh dalam kubur lah. Malaikat ni, dia kalau panggil orang ahli dosa, dia panggil si tua yang bodoh. Tuan-tuan, si tua yang bodoh, si tua yang cilaka. Dalam kitab Jawi, dalam kitab kuning, tuan-tuan buka. Si tua yang bodoh, si tua yang bodoh. Wah, wah, eh? Wah. Malaikat pun kanan kiri, dia panggil kau. Faham, ya? Eh? Dia tak panggil anta tak. Dia tak panggil malaikat lagi, ana. Ana ni datang jumpa anta tak. Aku ni diperintah oleh Allah untuk menyoal engkau dalam kubur. Ha, malaikat makan nangki. Ha, eh? Malaikat makan nangki bukan macam sekuriti telekom tu. Ha. Duk jalan sakit kaki gawak tu kan. Ha, eh? Ha, malaikat makan nangki ni mata dia biru, kebiru-biruan. Memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Ha, ini malaikat makan nangki. Siapa nak selamat dalam kubur, rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Surah Al-Mulk setiap malam jangan tak baca. Jangan tak baca. Faham ya? Ha. Lagi 4 lagi nak mati ya. Yang kedua belah yang ke sebelah, jangan suka buruk sangka. Siapa suka buruk sangka, dia akan contoh dia sangka tak baik, benda akan jadi tak baik. Siapa sangka baik, dia akan jadi baik. Ha faham eh? Jangan suka buruk sangka. Ya. Eh? Ha. Tu bapak engkau tu ayah ahad je tak ada. Ahad je tak ada. Ahad tak ada ke mana tu ya? Eh? Kahwin lagi lah tu. Ha, itulah suka buruk sangka, kahwin betul padan ke. Faham eh? Ha eh? Nah, ingat tu tuan-tuan, ha, ingat tu orang perempuan ya. Ha. Jaga sungguh-sungguh, jangan suka buruk sangka. Aku nak berhenti dah. Sikit lagi, sikit lagi. Lagi 4 je lagi nak berhenti dah, ya. Ha, tuan-tuan. Dan lagi, iaitu orang yang dia tentang sedekah ni, dia banyak berkira. Ha, dia di antara orang yang menjadi kawan syaitan. Ha, dia banyak berkira. Dia sedekah, kadang dia sedekah. Eh, betul ke? Betul ke ustaz ni kutipan untuk mahat? Betul ke budak ni jual ni untuk sekolah? Betul ya? Ya? Ha, bah, ni syaitan. Syaitan jahat, tuan-tuan. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Aku nak tutup dah. Tengok tuan-tuan, tengok aku tak puas hati. Biar aku berhenti cepat. Eh. Faham ya? Eh? Bahaya ni kan, kan keluar di lempang ni aku belakang. Ya? Hmm. Tapi aku tak heran kalau ceramah kena lempang. Aku ceramah orang terbalik meja penuh. Aku ceramah orang tipu aku, dia bagi sampul surat, tak ada duit minyak penuh. Ya? Ha, kat sini tak ada, tak pernah. Sini sampul surat semua ada duit, tak tipu. Faham, ya? Ha, aku ceramah, aku keluar-keluar orang pegang tangan aku, nak tumbuk aku penuh. Aku balik ceramah orang tahan aku penuh. Oh banyak tu dah. Ya? Ha, buat kerja agama, ya tuan-tuan. Kalau bapa aku lagi, dia minum dekat luar, orang sihir. Teh ais pecah, pom pecah. Tuan-tuan. Ha, tu siapa yang baca bismillah 5 tu, bismillah ya masya-Allah la yasukul khairat illallah, bismillah ya masya-Allah la yasrifu su'a illallah, bismillah ya masya-Allah ma kana min ni'matin fa minallah, bismillah ya masya-Allah la ya'ti bil hasanati illallah, bismillah ya masya-Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, bismillahil ladzi la yadurru ma ismi syai'un bil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ima amalan setiap lepas sembahyang fardu. Kalau dia minum kedai ke makan nasi ke mana, kalau orang nak racun, orang nak sihir, automatik Allah jaga dia. Nah, itu kelebihan ya. Lepas itu kalau tuan-tuan minum kat luar, minum kat mana-mana, kalau minum,
Tangan bawah ni pasti kena letak sini. Ya. Ha, kalau air tu panas, bawah tu sejuk, ada something wrong. Wah, ya. Ha, ni kelebihan, ni kelebihan tangan. Lepas tu tangan ni dia ada racun, dia ada penawar, dia ada berkat. Lepas tu tentu pokok dalam hadis bab kisah Nabi, Nabi bangun daripada tidur, Nabi buat empat perkara. Empat perkara ke lima perkara. Dia bangun daripada tidur, dia sebut apa? Dia sebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, dia bangun daripada tidur, dia buat apa? Nabi dia sugi mulut dia. Kita bangun tidur, rokok dulu. Eh? Sugi, sugi lah. Sugi. Kali sugi aku tinggal dalam kereta ni. Eh? Yang ketiga, Nabi bangun baru tidur, dia basuh tangan dia. Ambil uduk lah. Lepas itu Nabi semayang. Kenapa Nabi suruh basuh tangan? Nak sahur, basuh tangan. Jangan tak basuh tangan. Sebab tuan tidur, tangan dia korek orang punya. Dia korek orang punya, dia korek dia punya. Jumpa tu. Baiklah, aku nak tutup. Di pada bulan Ramadan, tuan-tuan, malam hari raya, jangan lupa dua wirid. Satu tasbih, satu tahmid. Ya. Tasbih subhanallahil azim wa bihamdih 300 kali. Dalam kitab Al-Azkar ada. Ulama-ulama salafus salih dia baca amalan ni. Yang kedua, tahmid la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihil khairu ala kulli syai'in qadir 400 kali pada malam hari raya. Contoh malam hari raya dah boleh baca dah. Sambil buat kereta, sambil bakul lemang, boleh baca lah. Ya? Sebab baca dua amalan ni, dia mati tak kira bila. Dalam kubur ada 70 ribu cahaya. Dalam kubur tak boleh nak panggil TMB, tarik wayar. Faham? Ya? Ha, ni dengar ni, aku nak bagi ni. Tuan-tuan nak buat, buat. Tak nak buat, sudah. Faham? Kami di sekolah, setiap malam raya kami buat. Kumpul anak murid, kumpul adik-adik, baca amalan ni. Ya? Ha, lagi satu, pada hari raya, jangan lupa sebelum nak semayang raya, makan dulu. Makan dulu. Sunat makan dulu pada hari raya. Sebelum nak semayang sunat hari raya, makan dulu. Bukan makan kedai mamak. Makan dekat rumah dengan bini. Jamah sikit. Faham? Jamah sikit. Yeah? Suap bini tu. Ayang, ni abang nak suap kat ayang ni. Makan lah. Dalam masa satu tahun, kalau tangan abang ada jahat dengan ayang, ada ambil empun ayang, ada ambil duit ayang, ada abang tertolak ayang ke tercupi ayang, abang minta maaf sekarang ni, makan lah. Kata ayang, iya baby, suap lah. Yeah? Ha, tapi suap jangan tonyoh. Faham? Yeah? Ha, faham? Sekali suap, gugur dosa. Faham? Yeah? Kena buat. Lepas itu pula pada hari raya, jangan lupa pakai baju baru. Faham, ya? Baju baru, songkok baru. Songkok dah tak lalat tu tukar. Faham, ya? Tukar baju baru. Telkong, telkong baru. Jangan telkong yang tahun lepas. Ya? Faham, ya? Beli telkong Khadijah tu. Faham, ya? Yang 200 lebih tu. Faham, ya? Semayang tak nak telkong mahal. Kalau pergi ke negara, baju mahal. Faham, ya? Baiklah, dah tutup dah. Pada hari raya ni last. Jangan salam dengan lelaki yang haram bagi perempuan. Dan jangan salam lelaki yang haram pada perempuan yang haram. Anda faham? Bila kadang dia bagi jawapan, ustaz kami salam, kami berlapik pakai kain. Berlapik tetap haram. Tak boleh. Aku bagi satu hukum kias agar tuan-tuan faham. Tuan-tuan pergi pasar Ramadan, akak ni jual karipap, jual kuih donat ke tak kira lah kuih apa. Pergi kat dia, pegang punggung akak ni. Pegang, pegang, ramai. Hei, apa pegang ni? Mana haram, lapik. Yeah. Ha, itu kena faham. Boleh pegang perempuan berlapik bila darurah nak buat pengubatan. Kena faham. Yeah. Ha, baiklah, aku nak tutup. Satu lagi, kalau tuan-tuan nak kitab ni, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Siapa dah ambil, kena tahu. Dekat depan ni, dia ada doa. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman. Wassalamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Ini doa ni, hadis Hasan. Nabi baca penghujung bulan Syaban dan setiap pada bulan Ramadan Nabi tak pernah tinggal doa ni. Faham? Siapa je doa ni? Iman dia berkat, iman dia menyangkat wassalamatul Islam dan dia selamat, Islam dia kekuatan. Rabbi wa rabbukallah, dia dapat keikhlasan beribadah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan kena tahu, jangan ambil simpan je. Ambil simpan. Ambil simpan. Ambil simpan. Ambil amanlah. Faham ya? Ha, ada kat luar boleh ambil seorang satu tapi dah ambil bayar. Faham? Ambil belah kejarlah. Ha, ya? Satu lagi. Aku tak tahu ni sebab apa? Tahun depan aku lepas raya aku tak tahu datang-datang, faham? Ya? Dengar-dengar pula aku meninggal, faham? Dengar aku meninggal, tuan-tuan tak payah pergi kubur aku, tak payah. Ya? Sedekah Fatihah je, faham? Aku meninggal ni, Alhamdulillah, seronok usah nak mati, ya? Aku cari tuan-tuan, faham? Ya? Ha. Ni, tuan-tuan siapa pernah ambil minyak kasturi kijang ni, aku nak tunjuk tuan-tuan cara nak beramal. Jangan ambil tak tahu beramal.
Ambil kau sedikit kijang ni, tuan-tuan balik rumah, isi air penuh. Saya penuh, ambil garam setengah cubit, masuk dalam air, ya. Masuk ke sedikit kijang ni, buka, ambil 3 titik masuk, kacau, istighfar 3 kali. Baca surah Fatihah 3 kali, baca surah Ikhlas 3 kali, baca bismillah la haula wala quwata illa billah 11 kali, baca selawat syifa yang ustaz baca tadi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa du'aiha ma'afiyatil abdani wa syifaiha, baca sampai habis ha? Baca 3 kali. Kalau tak dapat selawat syifa, selawat biasa 11 kali. Hambuh dalam air ni, minum untuk dalaman, untuk menguatkan jantung, untuk menguatkan paru-paru, untuk menghindar sihir, untuk menghindar santau, macam-macam untuk dalam tubuh ni, faham ya? Habis tu kalau ada orang sakit dalam rumah, kena titik 7 kali atau 11 kali, spray kat muka dia, sapu badan dan bagi dia minum. Tu baru ni budak Kuantan. Ni mungkin dia tengok live kot. Budak Kuantan, budak universiti. Dia bawa kereta, kereta dia sebelah ada orang duduk. Tuan-tuan, ada orang duduk sebelah. Ya? Duduk kat rumah, orang tarik seluar dia. Tuan-tuan. Kita seronok orang tarik. Tuan-tuan. Ya? Yang tarik ni jin. Jin tarik. Bang. Jin tarik. Ha, dia bertanya aku, aku ajar cara macam ni, dia buat, dia spray dalam rumah, spray dalam kereta, 3 hari dia demam. Demam teruk. Lepas itu dah baik dah, alhamdulillah. Tuan-tuan boleh ambil kat luar seorang satu. Boleh pakai buat pengubatan dan boleh untuk pakai berhari raya. Siapa cium tak suka, orang perempuan kalau cium tak suka, itu dalam badan ada something. Ha. Setelah air bulan boleh tumbang, setelah air bulan akan keluar hitam-hitam dalam mulut. Ya, boleh ambil. Ya, boleh ambil. Tapi dah ambil bayar juga. Faham, ya? Ha. Bila aku rasa cukup sampai kat sini, dah aku nak minta maaf. Dalam masa satu tahun, aku mengajar dekat sini, tuan-tuan ada kecil hati. Pada malam ni pun, tuan-tuan ada kecil hati, tuan-tuan tak payah jumpa aku. Kalau tuan-tuan jumpa aku, aku tahu tuan-tuan maki kat aku. Faham, ya? Ha, tak payah. Aku dah maafkan dah. Dan aku minta maaf. Dalam masa satu tahun aku mengajar, aku minta maaf. Kalau tuan-tuan tersinggung, aku minta maaf. Tuan-tuan yang kata tidak ada maaf bagimu, aku dah minta maaf. Faham, ya? Ha, aku dah minta maaf. Dan segala ilmu yang aku curahkan kepada tuan-tuan, ya, tuan-tuan beramallah, ya. Kalau ada silap tentang hadis, silap tentang ayat Quran, silap tentang hukum, tuan-tuan boleh jumpa aku, boleh perbetulkan, tak ada masalah. Ya, kalau tuan-tuan ada lapang, lalu kawasan Selangor, madrasah kami Darul Atiq, boleh singgah. Tapi nak singgah, ya, dalam tu aku nak bagi tahu awal-awal, tak boleh buka aurat. Dalam tu tak boleh isap rokok rata-rata. Siapa isap rokok rata-rata kena tangkap, kena ikat kat tiang masjid. Ha, ya. Tak kira lah kau pailang typing sekalipun, kau kena ikat. Yang ikat ni orang gila. Faham, ya. Kalau kami ada 6 orang gila, kerja dia tolong cari orang isap rokok rata-rata. Ya, upah dia apa? Upah dia rokok sahaja. Ha, tuan-tuan. Baiklah, aku rasa cukup sampai sini. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, Tuhan kami, pertemukan kami, berikan kami Lailatul Qadar pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau masukkanlah kami dalam syurga Jannatul Firdaus dengan ibu dan bapa kami, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, salah-salah kami kau maafkanlah. Dosa-dosa kami kau ampunilah. Jahat-jahat kami kau solehkanlah. Dosa-dosa kami kau maafkan dan kau ampunilah, ya Allah. Sakit-sakit kami, ya Allah, kau sembuhkanlah, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.